Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, welcome back to my channel. Di video kali ini, Boxem akan mengajak kalian semua berwisata lebih jauh soal teknik cornering pada MotoGP era 2000-an dengan MotoGP modern era sekarang, di mana ada dua teknologi yang menurut saya begitu berpengaruh dalam perbedaan dua era tersebut. Namun agar Anda lebih nyaman, silahkan siapkan kopi karena pembahasan lebih seru dan mendalam segera saya lanjut setelah intro singkat berikut ini. MotoGP era sekarang dengan MotoGP era 2000-an jelas berbeda, apalagi MotoGP era 2 tak 500cc yang terkenal liar dengan minim teknologi di masanya. Ada dua perbedaan yang seolah saling terikat, yaitu teknologi dengan perubahan gaya balap yang mengikutinya. Dari segi teknologi, di mana ada dua kemajuan teknologi yang menurut saya sangat mempengaruhi perilaku motor dan gaya berkendara para pembalap MotoGP era 2000-an dengan era modern, yaitu datangnya teknologi mahal, seamless shift gearbox, dan traction control system. Kenapa demikian? Jawabannya akan coba kita kupas satu persatu, biar jelas alurnya. Seamless shift gearbox, atau sering disingkat SSG ini, sebelumnya sudah lama dipakai di ajang balap mobil Formula One oleh tim Honda. Hingga pada 2008, tim F1 Honda terdampak krisis ekonomi global, yang membuat beberapa teknisi tim Honda di F1 berpindah ke pedok MotoGP, dan sejak itulah seamless shift gearbox mulai dikembangkan oleh para teknisi jebolan F1 bersama Shuhei Nakamoto yang menjabat sebagai petinggi Honda pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2011, seamless shift gearbox mulai dicangkokkan pada mesin RC21V yang mendorong Casey Stoner meraih gelar juara dunia pertamanya bersama Honda pada waktu itu. Dan beruntungnya Marc Marquez pada waktu itu, di mana kedatangannya ke tim pabrikan Repsol Honda pada tahun 2013 sudah dimanjakan oleh paket lengkap RC21V bersama seamless shift gearbox. Berbeda jauh dengan tim lain yang baru menggunakan pada tahun 2015. Bahkan tim satelit Honda sendiri harus membayar mahal jika ingin mendapatkan paket seamless shift gearbox tersebut, seperti apa yang disampaikan Shuhei Nakamoto pada waktu itu. Tim satelit harus membeli dari kita jika mereka menginginkan seamless shift gearbox. Artinya, pembayaran harus terpisah sebab harganya sangat mahal, bahkan lebih mahal dari rumah yang sekarang aku tinggali. Ngeri kan? Harga rumah petinggi Honda saja kalah mahal dengan seamless shift gearbox. Kemungkinan antara 3 sampai 5 miliar rupiah. Seamless shift gearbox memiliki peran yang sangat signifikan dalam akselerasi motor, karena konsep dari seamless shift gearbox sendiri adalah mempersingkat perpindahan gigi transmisi agar lebih halus dan cepat. Artinya situasi netral atau jeda yang sering terjadi saat pembalap melakukan perpindahan transmisi dengan gearbox biasa bisa teratasi dengan seamless shift gearbox ini. Jelasnya seperti ini kawan. Pada gearbox tipe biasa atau konvensional, ketika pembalap melakukan perpindahan transmisi atau gigi, maka proses pengapian pada mesin terhenti sementara. Karena jika pengapian tak dihentikan saat perpindahan transmisi, maka perputaran mesin akan naik. Dampaknya akan terjadi sliding atau spin dari roda belakang karena hentakan tenaga saat perpindahan transmisi, dan hal ini bisa menyebabkan keseimbangan motor bagian belakang terganggu hingga berdampak terangkatnya roda depan atau wheelie ketika pengapian mesin mulai bekerja pasca perpindahan gigi. Kesimpulannya, gearbox tipe konvensional cara kerjanya masih banyak memakan waktu, sedangkan untuk seamless shift gearbox transmisi tak perlu berada di posisi netral ketika terjadi pemindahan gigi. Artinya proses pengapian masih bisa tetap bekerja selama proses pemindahan gigi, karena seamless shift gearbox bekerja dengan melepaskan gigi transmisi yang digunakan sebelumnya. Sebelum gearbox akan mengunci pada posisi transmisi yang dituju atau transmisi berikutnya. Keuntungannya, pertama, mesin dapat terus menyalurkan tenaga menuju roda belakang meskipun saat terjadi perpindahan transmisi, karena proses perpindahan transmisi ini hampir tanpa jeda.
Kedua, mengurangi gejala putaran mesin yang melonjak, yang bisa menyebabkan spinning atau slide pada roda belakang saat pemindahan gigi yang sering terjadi pada gearbox tipe biasa atau konvensional. Ketiga, menjaga kestabilan roda belakang saat perpindahan gigi, baik di trek lurus maupun di tikungan atau cornering. Keempat, menjaga tingkat keausan ban, karena akselerasi akan berjalan lebih smooth dengan meminimalisir spinning atau sliding pada roda belakang yang sering terjadi pada gearbox biasa atau tipe konvensional. Kelima, meningkatkan dan memaksimalkan catatan waktu putaran, karena dengan seamless shift gearbox, pembalap hanya memerlukan 0,012 detik saja dalam satu kali perpindahan transmisi, jadi sangat halus dan hampir tanpa jeda seperti motor matic. Keren kan? Kalkulasinya seperti ini kawan. Misal dalam satu putaran, pembalap melakukan 30 kali perpindahan transmisi gigi dengan seamless shift gearbox. Artinya, 30 kali pemindahan gigi dikali 0,012 detik sama dengan 0,36 detik, waktu yang dibutuhkan selama 30 kali pemindahan gigi di setiap putarannya. Dan jika melahap 25 lap atau 25 putaran, maka 0,36 detik dikali 25 lap atau putaran, maka seamless shift gearbox akan memerlukan 9 detik dalam pemindahan gigi dalam 25 lap atau 1 kali race. Sedangkan gearbox biasa atau konvensional milik Yamaha M1 sebelum 2014 membutuhkan 0,038 detik setiap pemindahan gigi transmisi dan 1,14 detik dalam 1 kali putaran lap, serta membutuhkan waktu 28,5 detik dalam 1 kali race atau 25 lap. Wow, bayangkan keuntungan Marquez saat menggunakan RC 23V pada waktu itu, di mana para rival seperti Yamaha, Suzuki, dan Ducati menutupi kekurangan gearbox mereka dari sisi lap braking dan mungkin setup lainnya. Namun gap 19 detik dalam 25 lap bukan hal yang mudah bagi para rival Honda untuk mengejar. Dan perlu diketahui bahwa seamless shift gearbox sampai saat ini belum ada yang diaplikasikan pada motor produksi massal atau jalanan, baik Ducati Panigale V4, R1M, Tomoki lainnya, karena harga seamless shift gearbox sendiri sangatlah mahal. Sejauh ini, saya rasa hanya quick shifter dan traction control yang sudah diterapkan pada Moki saat ini. Bahkan, R15 V4 atau versi keempat telah dibekali fitur canggih ini. Teknologi yang kedua adalah traction control, di mana peran teknologi ini masih berkesinambungan dengan seamless shift gearbox. Traction control berperan menjaga traksi optimal pada motor dalam segala situasi, baik posisi start, cornering, dan saat melibas trek lurus. Karena cara kerja traction control, yaitu sensor akan mendeteksi putaran roda belakang yang melebihi batas tertentu yang ditetapkan, atau bisa dibilang tenaga yang berlebihan. Dari sini, unit akan memerintah ECU untuk mengurangi gas secara otomatis untuk menghindari spin atau slide pada roda belakang akibat tenaga yang berlebihan, sehingga cengkraman pada roda belakang bisa tetap terjaga dan optimal, sehingga akselerasi motor bisa berjalan dengan maksimal tanpa kehilangan grip pada roda belakang. Hal ini bisa berdampak positif pada akselerasi motor saat start dan mampu minimalisir high set yang biasa terjadi saat roda belakang slide dan keluar jalur semestinya akibat tenaga putaran mesin yang berlebihan saat melibas tikungan. Traction control pertama kali digunakan di MotoGP oleh Honda RC 21V pada tahun 2003. Kemudian Yamaha mulai mengikuti sejak kedatangan Valentino Rossi pada tahun 2004. Dan pada tahun 2007, giliran Ducati menyematkan perangkat canggih ini pada Desmos edisi GP07 mereka saat Casey Stoner mampu menutup akhir musim sebagai juara dunia MotoGP 2007. Dengan dua teknologi ini, serta ditambah teknologi kekinian, yaitu aerodinamika, semakin membuat pembalap lebih mudah dan maksimal dalam memacu motor di lintasannya pada MotoGP era sekarang, karena seakan tidak ada tenaga yang terbuang dengan adanya teknologi mutakhir di MotoGP era sekarang ini. Bahkan gaya pengereman teknik power slide yang sering kita lihat di MotoGP era 2000-an jarang kita temui di MotoGP modern era sekarang sejak perangkat elektronik mendominasi kinerja motor MotoGP saat ini, di mana teknik power slide sering digunakan pada masanya saat akan memasuki
Suzuki tikungan. Pembalap akan melakukan hard braking untuk mengurangi putaran roda belakang, bahkan sampai tidak berputar lagi. Teknik ini membuat ban belakang sliding keluar jalur saat memasuki tikungan, sebelum berakselerasi lagi saat keluar tikungan. Berhasil tidaknya teknik ini tergantung pada skill pembalap karena lebih bersifat manual. Namun teknik ini sangat berbahaya jika gagal melakukannya, karena konsekuensi crash high side akan menjadi taruhannya. Namun di era MotoGP modern, dengan segudang teknologi canggih yang disematkan pada motor MotoGP, membuat teknik ini jarang dipakai, bahkan hampir tidak pernah dipakai, karena adanya traction control dan juga seamless gearbox yang membuat laju motor lebih stabil. Justru yang ada pada MotoGP era sekarang yaitu hard braking dengan rem depan dan roda belakang terangkap sebelum memasuki tikungan. Itu yang sering kita jumpai pada MotoGP era modern saat ini. Yang pasti, beda teknologi, beda pengaplikasiannya di lintasan, dan tidak dipungkiri bahwa MotoGP era 2000-an motornya begitu liar dengan minimnya teknologi pada masa itu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Semoga bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kita semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Serta dalam fitur baru YouTube, Anda dan saya bisa menjalin silaturahmi lebih dekat dengan cara mengikuti fitur langganan yang tersedia. Tidak bosan selalu saya ingatkan, jaga ibadah kalian sesuai keyakinan masing-masing, serta biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.